Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Elia Ju. Hai guys. Dan konten kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan washlet dan juga membersihkan washlet ini yang kemarin kita beli itu guys. Hai guys, terima kasih yang sudah subscribe channel aku, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke guys, ini dia lagi menjelaskan kepada aku bagaimana langkah-langkah cara menggunakan washlet Toto yang kemarin kita beli itu. Dia menjelaskan dengan pelan-pelan dan detail kepadanya, walaupun sebenarnya cara menggunakannya itu nggak beda jauh dengan washlet yang kita punya dulu itu, tapi harus menjelaskannya kembali. Di situ ada tombol-tombol seperti untuk yang digunakan laki-laki juga perempuan. Ya, cara membersih itu ada alat pembersihnya, ada yang hangat, dingin. Itu suhunya itu bisa ditinggi atau direndahkan. Kan terkadang kita di sini kan ada musim dingin ya, musim panas, jadi suhu untuk membersih membersih pantat kita itu bisa diatur sendiri. Oh ya, itu tutupnya bisa ditutup sendiri guys, kita nggak perlu repot-repot untuk pelan-pelan. Efisien kan, juga praktis. Nah, oh ya, dia juga menjelaskan itu ada pembersih pantatnya itu bisa dicuci 1 bulan sekali. Nah, dia menjelaskan juga pada saya membersihkannya 1 bulan sekali dengan lap basah ya, pelan-pelan aja dibersihkannya, dan keras-keras nanti takut patah. Dan untuk membersihkan di belakangnya itu, dia menjelaskan bahwa di sampingnya ada tombol yang kita tekan, pelan-pelan kita tekan ya. Tuh di situ, nanti kita tarik ke depan. Tuh, praktis kan? Ternyata belakangnya itu bisa ditarik ke depannya, dan kita dorong kembali kalau sudah dibersihkan. Dan dia juga ngasih tahu itu ada alat penyaring, kita cuci dan dicipret-cipret aja gitu nanti, dan kita pasang kembali. Itu guys, efisien kan? Dan modelnya juga praktis digunakan washletnya itu, dan model closetnya juga begitu slim ya, enak diduduk. Dan itu flashnya itu tarik ke atas guys, praktis kan, gak perlu bawa gayung dan ember untuk ceboknya karena udah ada washlet yang kita gunakan untuk cebok. Oke guys, tuh flashnya itu ke atas. Dan demikian saja video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam kata-kata. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.